Assalamualaikum dan hai, now bersama saya Ali Ismail dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan pelancaran Huawei Nova 4 yang kini secara rasmi di Malaysia. Ia dilengkapi dengan paparan skrin 6.4 inci IPS LCD, dijana dengan chip Kirin 970, memori sebesar 8GB RAM, storan sebesar 128GB serta bateri berkapasiti 3,750 mAh. Untuk rakaman gambar, ia menyertakan tri-camera pada bahagian belakang dengan sensor utama 20MP, sensor kedua 16MP dan sensor ketiga 2MP, selain kamera hadapan 25MP yang terletak pada bahagian skrin berlubang. Peranti ini menjalankan sistem operasi Android 9.0 Pie yang digunakan dengan pelancar EMUI 9. Untuk pasaran Malaysia, peranti ini akan mula dijual bermula 14 Februari hadapan pada harga RM1,899. Mengenai Huawei lagi, Huawei MediaPad T5 juga turut dilancarkan untuk pasaran tempatan. Peranti ini hadir dengan skrin 10.1 inci menggunakan chip Kirin 659, memori sebesar 3GB RAM, storan sebesar 32GB dan bateri berkapasiti 5,100 mAh. Ia dilengkapi dengan kamera hadapan 2MP selain membawakan kamera belakang 5MP. Untuk sistem operasi pula, ia menggunakan Android 8.0 Oreo dengan pelancar EMUI 8. Tablet ini akan dijual di Malaysia bermula 28 Februari pada harga RM999. Selain itu, Oppo memperlihatkan dua teknologi baru yang bakal hadir pada telefon pintar mereka pada acara khas di China semalam. Mereka bakal hadir dengan sokongan teknologi kamera dengan kebolehan zoom sehingga 10 kali dan sokongan pengimbas siap jari dan sokongan pengimbas siap jari pada skrin. Oppo menggunakan tri-camera yang membolehkan gabungan kamera ultra lebar dan kamera utama mampu menyokong zoom hybrid sehingga 10 kali. Untuk teknologi pengimbas siap jari, ia mampu membaca sehingga 2 cap jari berbeza pada waktu yang sama. Maklumat lanjut berkenaan kedua-dua teknologi ini akan diperlihatkan pada acara MWC 2019 pada bulan hadapan. Akhir sekali, Sony kini telah melancarkan Sony Alpha 6400 dengan sistem autofocus yang pantas. Dengan sistem ini, subjek boleh difokus dalam masa hanya 0.02 saat. Ia merupakan kamera near cermin dengan sensor 24.2 megapiksel APS-C XMOS CMOS dengan chip Bionics X generasi terkini. Untuk rakaman video, ia mampu mencapai sehingga resolusi maksimum 4K atau 1080p 120fps. Kamera ini turut dilengkapi dengan skrin sesentuh LCD pada bahagian belakang untuk rakaman suara video dan suara foto selain menyokong sistem NFC dan Wi-Fi untuk pemindahan data yang pantas. Buat masa ini, ia hanya akan mula dijual di pasaran global pada Februari kelak. Jadi sekian sahaja dari saya Arif Ismail untuk rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.